Hai semua, hari ni saya buat rasam bawang putih, ketumbar, jintan manis dan lada hitam. Yang ini untuk tumbuk ya. Bawang kecil, cili kering 5 tangkai, daun kari, biji sawi, tomato dan esofoetida. Asam jawa, serbuk kunyit dan garam. Air asam jawa, sedikit lada hitam, jintan manis 1 sudu ya, 1.5 sudu, ketumbar 1 sudu ya, sudu besar. Okay. Sekarang saya mau tumbuk ya, barang-barang semua dah saya nak tumbuk. Okay, sekarang saya nak masukkan bawang putih. Bawang putih saya tak keluarkan dari kulit eh. Sekali Okay, tambah air sikit. Okey, dah cukup ya. Dah rancuk lah. Okey, sekarang saya nak campur eh. Okey, aku nak sedikit kunyit ya. Okey. Okay, bahan-bahan dah siap potong. Dah panas. Sekarang aku nak tuangkan minyak ya. Okay, aku taruh biji sawi ya. Sedikit. Okay, bawang putih. Bawang putih. Okay, sekarang saya taruh bawang kecil ya. Kalau bawang kecil tak ada, boleh taruh bawang besar pun boleh ya. Okay, bawang kecil sedap ya dia tu. Okay, ni aku tambah sedikit je ya. Ni untuk angin ya. Okay, lepas tu tomato sebiji. Saya taruh garam ya. Tomato, kalau taruh garam dia cepat Okay, sekarang aku nak tuang karasam ya. Aku nak tuang karasam. Saya nak tutup sekejap ya. Okey. Rasam mendidik ya. Tapi rasam tak boleh mendidik lah. Sekejap boleh. Jangan lama sangat ya. Kalau orang tak tak cukup garam, tambah lagi sedikit. Okey. Nak tutupkan api. Tutup api ya.